Beri salam, beri salam. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi juga, anak-anak. Silakan duduk. Cuma segini yang berangkat. Bolet kemana ini? Bolet ponan, Pak. Adul Dara, kemarin dapat bandangan belum, Bu? Sudah, dia mana, anak? Kita mulai saja pelajaran hari ini. Iya, Pak. Hari ini kita belajar sejarah. Ada yang tahu sejarah enggak? Ya, Rianto. Mantan. Oke, semuanya diam. Oke, yang lain ada yang tahu? Hei. Sejarah sering jalan tapi tak pernah terarah. Diam. Saya bisa, Pak. Iya, Balok. Sejarah itu sama dengan masa lalu. Jadi, jangan diungkit-ungkit lagi, Pak. Aduh, kok gak ada yang benar ini? Coba yang lain. Pak, sejarah itu peninggalan-peninggalan di masa lampau ya, Pak? Iya, hampir betul, Mas Jumbo. Untuk keseluruhannya, sejarah itu adalah kejadian-kejadian di masa lampau yang disusun peninggalan-peninggalan atau peristiwa-peristiwa. Contohnya, cincin ini adalah peninggalan dari mantan Pak Guru. Adalah salah satu contoh kecil dari peninggalan-peninggalan. Oh iya. Oke, coba kalian buka bukunya halaman 54. Ya, Pak. Dan yang kau buku tulis? Ya, men. Pada buku kok. Udah buku tulis, bukunya kie. Salah, maksudnya buku kie. Ya men, lembok mikir gurunya ngomong, kon buka buku, lagi lembok apa? Buku mbok? Ya wis ngono lah, karep-karepmu. Mbok. Mbok, buku nenyong kok. Mbok, wih. Kae, diceluk kae. Apa jane lah? Bukune ndi kok cepetan? Lah, koe senenge nyelangi buku bae. Ora uli kok baline kok ateni bae. Iyalah. Mau yo. Ada yang bisa? Rianto, maju. Coba Rianto, jawab pertanyaan Pak Guru itu. Disuruh jawab ya, Pak. Jawab ya, sayang, enggak bisa. Kirain suruh maju doang. Udah sana duduk. Coba yang lain, ada yang bisa jawab pertanyaan Pak Guru? Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun berapa? Coba Irul, maju sini.
tahun 1990. Tahu dari mana itu, Irul? Itu film Dilan, Pak. Itu pas saya terakhir nonton sama mantan saya. Coba Murawi, maju sini. Aku, Pak. Rombok 1293. Ini dihapus dulu, yang itu dihapus dulu. Ya, betul. Tahu dari mana kamu? Jelas apa? Sinau. Murawi. Oke, bagus. Untuk kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293. Ya, betul ya. Intinya sejarah itu seperti Pak Guru, seperti sekolah ini, seperti kalian, ya, untuk hari ini akan menjadi sejarah buat kalian pada saat kalian nanti setelah lulus dari sekolah ini, ketika kamu sudah kerja, kamu akan mengingat sejarah untuk hari ini, ya. Terus hormatilah Pak Guru dan Bu Guru kamu. Nanti setelah kamu sukses, kamu pasti akan ingat sama bapak dan ibu guru, ya. Itulah yang dinamakan sejarah, ya. Dan jaga juga sekolah kalian, ya. Jaga nama baiknya. Kelak nanti kalau kamu sukses, kamu akan ingat pada sekolah ini, pada hari ini, ya, di kelas ini, ya. Terus jaga selalu silaturahmi dengan teman-teman kalian, ya, walaupun kalian itu nanti sudah beranjak tua, tapi tetap silaturahmi itu harus dijaga. Ya, salah satu contoh ya mengadakan reuni atau mengadakan pertemuan-pertemuan sendiri. Paham kan anak-anak? Paham. Loh, itu mau pada kemana? Kok bawa tas? Pulang, Pak. Loh, kok pulang? Ini kan bel istirahat. Loh, bel istirahat sama bel pulang sama aja, Pak. Siapa tahu ini bel pulang. Pulang dulu, Pak. Oh, murid kentir.